Dia jual pada siapa? Tropicana. Tropicana ini siapa? Danny Tan. Danny Tan ini siapa? Ade Vincent Tan. Dia bukan jual pada Intan. Oh, itu aku geram lah tu. Bahas dalam dewan. Tiba-tiba minggu lepas PKNS buat laporan polis terhadap saya. Oh, ini pegawai polis ada dengar ni. Saya pun, apa hal ni? Aku ahli dewan negeri. Sedangkan dalam perlembagaan Malaysia, perlembagaan, mana-mana ahli parlimen, mana-mana ahli dewan negeri, ini ahli parlimen kita, yang berbahas, yang bersuara dalam parlimen dan dalam sidang dewan, tidak boleh dicabar perlembagaan. Tapi menteri besar yang kau geram tu. Nak ugut kita, nak tekan kita. Dalam menteri komunikasi ni kata apa? Oh, jangan bercakap. Diam. Sanusi, tutup mulut. Kita punya TikTok padam. Ini negara apa? Sebab itu kita sebut ini bukan reformasi, ini reform mati. Masa pembangkang, wah bukan main. Wuih, hak kebebasan bersuara, hak rakyat, kuasa rakyat. Dapat sedikit kuasa, koyak. Ha, inilah Madanun. Maka saya dimaklumkan, polis cari saya. Tak apa, tunggu. Tunggu 11 minit. Sebab saya nak buktikan apa yang saya sebut dalam dewan itu adalah benar. Itu hak saya. Kalau saya tidak memberikan fakta yang betul, menteri besar boleh jawab semasa sesi penggulungan, betul atau tidak. Tetapi dalam sesi penggulungan dia tak boleh jawab. Sebab saya bawa dokumen, saya bawa fakta, saya bawa surat. Dia tak boleh jawab. Tapi tak apa, inilah kerajaan yang ada sekarang, zalim, menekan rakyat. Kalau saya kena tekan, apatah lagi Pak Hasan di Kuala Kubu Baru, apatah lagi rakyat di Kuala Kubu Baru. Maka kita tidak ada pilihan, guna kuasa di tangan kita. 11 Mei ini bukan ada kuasa di tangan Anwar Ibrahim, bukan di tangan Amiruddin Syari, bukan di tangan Zahid Hamidi. Kuasa di tangan penduduk Kuala Kubu Baru. Buka saja pintu. Jangan tunggu petang, sebab petang hujan. Dan pagi bagi umat Islam, kita solat subuh. Sebelum itu kita buatlah mudajat, solat hajat. Mohon dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kerja kuat setiap malam ni ceramah. Semua terlibat, pasang bendera, turun ke bawah, buat culaan, pujuk pengundi. Kita dah usaha. Tapi kita mohonlah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, Allah akan mempermudahkan perjalanan ini kalau kita yakin dengan pertolongan Allah. Kita solat hajat, bermunajat, mohon dipermudahkan. Jangan hilang IC, bawa kad pengenalan, pukul 8 masuk, ambil kertas undi. Jangan buang masa, tuan-tuan. Ambil kertas undi, jangan tengok nombor di bawah. Semua tu semua penyamun tarbus. Tengok nombor 1 atas sekali, nombor 1. Itu pun Allah dah bantu kita cabut-cabut nombor 1. Daripada 4 orang itu, mana tanda awal, insyaAllah mudah. Kalau tidak lah tengok mana Khairul 4, ketiga ke, susah. Ni 1, ambil kertas undi 1 Khairul Azhari Perikatan Nasional, pangkah lipat, masuk kotak undi pukul 9 malam. SPR mengumumkan, setelah saya mengira semua peti undi, alhamdulillah Perikatan Nasional menang besar di Kuala Kubu Baru. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Tuan-tuan ada isteri kan? Ada yang ada isteri-isteri kan?
Tak berani mengaku tak apa. Ada isteri, ada isteri-isteri, ada anak, ada cucu, ada menantu, ada jiran, ada kenalan. Saya nak rayu sungguh-sungguh. Don't take it lightly. Jangan ambil mudah. Ini masa depan kita. Ya, alhamdulillah hari ini kita boleh duduk begini. Anak kita belum tentu, tuan-tuan. Cucu kita belum tentu. Jangan. Sekarang ni pun kita dah lihat sedikit, sedikit, sedikit. Saya tak minta lebih dari itu. Tetapi sekadar gunakanlah kuasa yang ada di tangan kita keluar selepas subuh. Tolonglah. Sebab hasrat kita 80% pengundi, khususnya orang-orang Melayu dan Islam, wajib keluar dan memberikan sokongan kepada calon Perikatan Nasional. Jadi itulah yang saya nak merayu pada malam ini. Saya berharap pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan agar semua petugas, pimpinan dan pengundi diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.